kita cinta teritor. Semangat impian. Iya itu ini mas ayam nih. Eh kejar. Paci. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Taika. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi kompilasi lawak JKK cuy. Kita sudah masuk ke part yang kelima cuy ya. Korang yang belum tengok ya video part pertama, kedua, dan ketiga, keempat, nanti saya cantumkan di sini aja cuy ya, di atas sini linknya. Dan langsung aja kita tengok videonya cuy. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang masih bertanya ya, masih ada saya lihat komentar gitu ya. Bang, kenapa sih lawak tak terlalu kelakar, tapi abang tertawa lebih gitu ya. Ini biasa aja, nggak terlalu kelakar, kok abang bisa tertawa lebih gitu ya. Begini cuy, saya jelaskan dan saya mohon nggak ada lagi yang bertanya seperti itu cuy. Saya ini karakter orang yang mudah terhibur. Sekali lagi, saya ini salah satu karakter yang mudah terhibur. Jadi kelakar sedikit saja pasti saya tertawa. Atau kelakarnya yang korang tak jumpa dan saya jumpa pasti saya tertawa cuy. Jadi saya sudah jawab cuy ya. Jadi gak ada lagi yang bertanya seperti itu cuy ya. Oke langsung aja cuy. 3, 2, 1. Macam tu selesailah, eloklah Datuk ya. Okey. Lepas pada ini tajuknya cuy ya. Ini saya sebenarnya di sini enggak tahu cuy ya. Ini episode yang keberapa ya, tapi saya lihat dari tajuknya saja cuy. Si Katik. Ada beberapa memang yang saya belum paham banyak ya tentang kalimat-kalimat atau dialog di Malaysia cuy, tapi saya berusaha untuk belajar gitu cuy ya. Bantuan korang saya bisa belajar gitu cuy. Ini orang-orang kampung ni pokok kena jaga masing-masing. Kalau dahan ni dah terjuntai kelaman orang, cantai. Saya rasa tak ada masalah sangat kot kalau dia orang nak bercucuk tanam. Sebab sekurang-kurangnya kehijauan di kampung kita ni terjaga. Betul. Jadi boleh tanam. Mungkin masa awal-awal penanaman tu dah disangkakan awal-awal. Jadi tak termasuk kawasan rumah orang. Disangkakan dari awal. Waduh, itu peli sih. Tak betul. Yang mula tadi dah elok dah. Yang sangkur tu. Sebab kalau disangkur, pokok tu nak membesar macam mana? Betul. Idea kau ni tak boleh pakai langsung. Kak Lijah, nak tanya satu soalan lah. Ya. Kak Lijah ke yang ajar Pak Kodi siput belakang? Iyalah. Oh, ada hal rupanya. Siput belakang. Pak Kodi. Jadi macam tu lah. Jadi kita bersurai dahulu. Tapi jangan lupa, malam ni datang ke surau. Ada ceramah daripada Ustaz Kazim. Kazim Ilyas? Bukan Kazim Ilyas. Kazim Alayas. Dah. Ni, jangan risau ni. Aku ada bawa ni. Kari dengan roti kita cicah. Kita makanlah. Kari ya? Kari ya? Sindiran. Kari ya? Tiga kali ni tak masuk. Kari ya? Ya. Assalamualaikum Pak Jen. Kau jangan menyakit. Apa akan masuk Rasulullah sekarang? Wih, tamu jemputannya ini cuy. Arwah Abam cuy. Aduh, sumpah. Kau cakap elok sikit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langkah kanan. Mah, makan sekali ya. Orangnya kecil, ya. Lama saya tak ingin. Secuit pun tapi saya. Yang satu ini pelakon juga. Pelawak. Jujur aja cuy, saya belum pernah tengok yang satu ini cuy. Kalau Abam ya, siapa sih yang gak kenal Abam cuy ya. Arwah Abam cuy. Tak nak.
Saya tengah panas ni, tengah panas. Adil, baru sampai masuk marah-marah kenapa ni? Hormat sikit Tok Ketua ada. Si, Pak Kodi ada kenapa nak? Apa cerita ni? Cuba cerita. Tok, tadi dunia sangat Tok nak ditomoynya saya, Tok. Allah, ditolak je saya menyerangkang jatuh dalam longkang, Tok. Astagfirullahaladzim. Menyerangkang pula. Apa menyerangkang? Macam mana rupanya? Gini, Tok. Allah, itu menyerangkang. Kenapa? Itu maksudnya menyerangkang apa, cuy? Menyerangkang. Menyerangkan itu terlentang, ya. Ini saya di sini itu bukan sekedar tengok lawakan saya, tapi saya mencoba untuk belajar gitu ya. Bahasa Melayu, cuy. Apa ni? Kenapa yang nangis-nangis buat muka bandel ni? Kenapa? Dia telah merampas sesuatu yang saya paling sayang dalam dunia ini. Lagu dah. Ayam saya kena curi. Dan pencurinya adalah Midun. Oh, ayamnya Midun kena curi. Patut kau menyerangkang tadi, Midun. Tengok. Tengok ni, Tok Din. Tengok ni, Tok Kodi. Ni, tengok Job. Kau tengok Job. Ni, kau tengok Padil. Adakah patut dia tuduh saya curi ayam dia? Ayam dia lari laju. Saya nak ngajar pun susah. Kau bukan tak tahu yang aku daripada kecil tak pernah berjalan, kan? Wajib. Sebab dia ni kalau datang rumah orang, bulin. Betul. Itu dulu, Job. Sekarang aku dah ngensot. Lepas ditanam di tepi pantai yang itu, dah elok dah penyakit dia. Kita bawa makan. Tapi, chemistry itu dapat dia. Kemistrinya benar-benar ya, kalau pelawak itu kalau memang udah sering jumpa atau sering satu apa namanya panggung atau satu program gitu ya, pasti kemistrinya dapat banget, cuy. Kalau ini ke masyarakat. Wih, sumpah kangen banget, cuy. Abang-abang, cuy. Abang Boce. Don. Bersepah. Kau pernah pergi zoo? Zoo? Tempat menata tu? Pernah. Kenapa? Pernah tengok gajah? Ya. Boleh tak cerita kat aku gajah makan macam mana? Gajah makan? Sindiran ini, sindiran. Lain kali belajar pergi zoo. Gajah kalau makan. Oh. Zoo itu kebun binatang ya kalau Indonesia cakap. Oh, ini apa? Ini belalai? Ini belalai dia. Apa tu? Masuk je ni. Ini kepit. Kumulut. Tapi yang lagi kurang ajarnya bila gajah tu makan bersepah. Bersepah. Depan kedai aku lah tu. Ni, dengar sini. Kotor gitu ya. Saya nak bagi pengumuman semua. Saya minta sangatlah hari Rabu ni jangan lupa datang kat warung saya. Saya buat makan-makan untuk orang kampung kita. Free. Ya. Makan apa tu? Saya tak diberitahu pun. Sabar, benda ni dah nama surprise. Tadi kan saya sebut surprise. Benda nama surprise tak diberitahu. Ya, yeah, betul. Tapi saya beritahu jugalah hari ni. Saya masak. Sushi. Tak baiklah depan-depan orang ni mencarut apa ni? Betul. Sushi. Sushi makanan sushi Jepang. Sushi ni dia macam mecen bacu. Mecen bacu. Bisikan maut. Yeah. Oleh kerana semua dah ada kat sini. Semalam Fadil ada buat aduan. Ayam dia hilang. Fadil. Ini kayaknya Fadil ini pelawak deh. Kalau lihat dari cara dia bercakap, berdialog gitu ya. Kayaknya pelawak dia, cuy. Cak, Midun. Jangan marah. Ayam hilang. Jangan marah. Sabarlah Pak Kodi. Ya. Maafkan saya. Kenapa saya? kita minta maaf hormat majlis sikit sebab kita ada Tok Ketua, kita ada timbalan. Jadi minta kerjasama Midun, tolong kuncupkan sikit. Nampak tercekah sangat. Saya sebenarnya kalau buat itu saya dah maafkan lama dah. Masalahnya kalau tutup nak macam ambil hook. Biar lagi tu. Ini JP ada-ada aja yang diperhatikan gitu ya. Jadi bahan gitu ya. Saya tersinggung banget karena saya juga postur yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau orang dengar ini aja kalimatnya nih.
ketua kita ada timbalan. Jadi minta kerjasama Midun tolong kuncupkan sikit. Nampak tercekah sangat. Wah. Ah, okey. Saya sebenarnya kalau bab itu saya dah maafkan lama dah. Masalahnya kalau tutup nak macam dek hu. Biar lagi tu. Tak apa, teruskan. Siap pagi. Tiap-tiap ke taib ni mana satu ni? Tiap-tiap pagi dia akan datang rumah saya. Arwah ni baik je. Kecuk. Pak Taib. Bukan. Bukan Taib tu. Kau ni sekarang dia bertaib. Kau jangan main-main. Itu nama bapak aku. Oh, ni Jali. Ni Taib pula. Mana satu bapak kau? Tu bapak tinggi dia. Jangan marah. Kita bincang. Okey, teruskan. Macam mana kau lah juri? Rasa aku datang rumah kau. Aku simpati dengan kau. Sebab kau tak sampai nak ambil barang tinggi. Mana awak tahu dia hari-hari nak ambil barang tinggi? Saya tahulah, Tok. Rumah dia kan bukan rumah saya. Maksudnya dulu dia duduk rumah tu. Betul. Sekarang dah dia ni pula. Oh. Ha, sebab punca dia pindah. Dia bila masuk bilik air, bangun bilik air pun terangkat. Pak Din, Pak Din juga nak tanya saya. Pak Din juga nak tanya saya tu. Tak, sebab kita lagi tuan kuasa. Saya kena bagi peluang. Abang Jeff lah. Macam mana ni? Baruak. Kalau ikut keterangan kat sini, tinggi rendah bukan soal dia. Okay. Jadi benda ni, kita akan bentangkan lah. Dan endos. Endos. Nak pegang cok stick ni ada seni dia. Dan jangan main pegang je. Jadi okey lah. Jadi boleh. Ini pasal okay, ayam yang hilang cuy. Yang besar, yang besar, yang besar. Kembali lagi ke tajuk tadi cuy ya. Saya belum paham sih. Tapi ini kalau dilihat dari ceritanya sih. Pasal ayamnya gitu ya. Ayamnya hilang gitu. Macam tu. Waalaikumsalam. Salah. Adin. Hey, Midun dengan Fadil. Dah berbaik-baik. Ya, bagus. Sudah baikkan, ya. Best friend forever and ever. Udah enggak peduli ayamnya lagi. Jangan kau jadi pengempang pula depan tu, Midun. Alah, sweetnya. Gerak pula rasa tengok benda sweetnya ni. Jangan dengki. Apa ni makan tu? Oh, dah sampai. Sushi. Petang-petang makan sushi. Sushi. Susah betul cakap kau. Aku seronok tengok hangpa berdua dah berbaik-baik balik. Kan? Yalah, biasa kawan kan. Yalah. Jalan bersama, tidur kelentang bersama, merangkak pun bersama. Apa bersama? Merangkak. Merangkak. Biasalah Pak Kaudi, saya kan dia bukan boleh gaduh-gaduh lama-lama kan. Nak pula ayam di daruah. Lagi saya sayang dia ni. Mana ada, tak confirm lagi lah. Kali lagi si apa kedai runcit tu cakap. Jumpa dekat logo kan kelapa sawit tu. Fadil, kelapa sawit mana ada kat sini? Kan Pak Din cakap berapa kali dah. Kau ni kecil je. Cakapnya boleh je. Bukannya pekat. Saya pelawak ni. Tak payah nak sedih-sedih. Hari ni nak cerita mai. Black pepper. Black pepper. Yang mana tu? Yang tu? Ni. Sini pun boleh lah. Apa? Pergi mana? Nak pergi mana? Ya Allah. Hari ni saya belanja. Saya masak sempoi punya. Apa dia? Kari ayam puyuh. Kari burung puyuh. Ui. Oh, bisa jadi si ini. Ui. Bawa roti, Pak Kodi. Itu lawan dia roti tu. Memang dia dah apa kena bercadang ke macam mana? Memang dah. Situ juga. Sabar. Mana sistem? Sabar. Kami nak juga. Sabarlah. Weh, Pak Din, bau dia memek. Bau tu. Memek dah aku nikah dah. Jangan memek. Memek. Kasar. Memek. Fadil. Apa dia yang Gantai pula ni. Paham je, dah paham ya. Ayam peletuh gantai tu. Cop! Cop! Macam kenal je, Cop. Ya, betul. Itu bukan gantai ayam sekatik ni. Ya, gantai ayam. Iyalah. Ha? Ni lah. Jangan sampai kari ni, Cop. Hei, cium gapo? Cak! Bau tai ayam katik ni. Yang kau cium gantai yang berbau tai. Aku cam lah ini dia punya bau. Okey, dah. Pak Kodi. Mainlah kejap ni nak cerita ni. Mana boleh ayam dia kat sini. Pak Kodi ke Cap Kodi? Pak Kodi. Ha, kejap. Cuk, sedap kan cuk kari dia tu kan? Sedap lah kari. Ending ni ini kaya ini ayam ni. Kari puyuh ni memang power. Cuma nak tanya sikit lah. Mana dapat puyuh dia kala susah macam ni? Oh. Dah sedap-sedap kan? Sedap.
Macam cerita dia macam ni nak cerita. Boleh cerita nak kalau. Mula-mula. Panjang dia cerita. Memang panjanglah. Saya masa saya nak pergi kebun, biasalah kebun pisang nak berniaga nasi lemak betul tak? Ha. Pergi kebun pisang nak ambil daun pisanglah. Masa saya tengah jalan tu, saya nampak ada pokok goyang. Oh, ya benar ini. Apa goyang, apa goyang? Pokok gerigi. Gerigi. Saya pun buka intai. Saya buka silap lah. Lepas tu, masa saya nampak tu, saya tengok ada benda merenyut. Kecil, 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 kecil. Saya usah. Saya tengok usah, usah, usah. Udah benar. Burung puyuh. Kaki dia. Biasanya kaki dia gini. Gini. Ayam kate itu. Oh, gini kaki dia. Masa ni, kalau masa kena tu, gini tu kaki. Dua-dua. Dua-dua. Ni bukan burung puyuh. Ni ayam kate si Padil. Saya punya. Okay. Cuman kembali lagi ke tajuknya tadi, apa tadi tajuknya cuy? Kayak enggak paham gue cuy ya. Ternyata tentang ayam kate, tapi si apa tadi tadi? Lupa cuy. Apa tadi sesebut itu? Ah, ini kedua cuy ya. Entah ini episode keberapa, tapi tajuknya pengacau. Ah, kalau pengacau saya paham cuy ya. Suka mengacau lah gitu. Emang deh ceritanya. Nah. Duduk lu. Siapa tamu jemput? Lagu kau ni menguji aku sebagai Abang Joy. Ini kalau yang satu Abang Joy saya tahu cuy. Kalau yang satu yang pegang gitar saya enggak tahu cuy. Position. Cinta belum pernah tengok sih. Pak Godi, air satu. Waalaikumsalam. Apa pun tak tahu. Tak ada apa-apa. Amboi. Pak Godi agak-agak lah nak perli pun. Ini saya enggak tahu cuy. Tak bagi salam ke tadi? Kau dah bagi salam? Dalam hatilah. Oh, dia boleh baca seni. Ini kalau bercakap juga ini bahaya ni. Belum berdialog. Biasalah orang kampung kalau datang kat sini daripada Johor kita bagi salam kat saya. Sindiran. Salam Pak Godi. Pak Godi. Teh tarik satu. Kurang manis. Harga kawan-kawan. Kalau boleh nasi saya nak dalam 218 butir. Wah. Kacang kalau boleh 3 saja. Ini yang penting ya. Sayur kalau boleh tauge tu buat dalam 3 ataupun 3.5 lai. Okey. Tang kangkung, ini penting. Tang kangkung tu biar hias dia, tapi pasal apa? Kita inginkan sesuatu yang apa ini aku ni tulis lirik lagu ke? Ha, minta pandam jela. Ni aku apa? Cerita ke? Buat drama ke? Order biasa-biasa lah. Nak makan apa? Nasi lemak. Ujung-ujungnya nasi lemak. Tak payah nak tulis. Aduh, kelakar banget ni. Kim K. Bila kita akan bersama, kita akan lagu jadi Judika. Yang data. Bila kita akan sedata, bila kita yang sama. Oh yeah, yeah. Kita akan bersama-sama. Lu nyanyi lagi, lu nyanyi. Ha? Tak sedap. Kalau tak nyanyi, lagi sedap. Ini selalu jadi pemeran pembantu, cik. Memang betul. Kami memang tak nyanyi. Duk pendek orang pijak lagi apa tu? Oh, jangan pendek umum. Tak bersama. Takut. Lagu apa punya jadi? Ha, sedap. Lagu ciptaan kami berdua. Lirik kami berdua. Muzik kami berdua. Kompos kami berdua. Serius lah? Tak ada tajuk lagi. Ni pertama kali aku dengar anak muda kat kampung ni menyanyi lagu ciptaan sendiri. Betul, pertama kali kami dengar orang tua bercakap sini. Jadi dengar. Dibolak-balik gitu kalimatnya gitu. Holy Diva, si the unsays older than and the lola. Kita ni kita mesta. Lagu ciptaannya tu. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Padil. Oh, yang ini siapa namanya ni cuy? Saya lupa cuy. Ini udah ada di sini, maksudnya udah masuk di sini cuy. DJ KK. Saya lupa Padil siapa namanya cuy. Dan semua penduduk-penduduk setempat. Jangan lambat ya. Saya memang jarang datang sebab saya berniaga. Saya berniaga telur ayam. Dan itulah rezeki saya Padil. Atas nama kebenaran, tolonglah. Selesaikanlah masalah saya ini. Ini puisi yang jarang kita dengar. Cik Jelsman, saya sebenarnya nak mohon maaflah sebabnya saya ini bukan pakai ayam, apalagi telur. Jadi Cik Osman ni mengadu hal telur kepada kami ini, kenapa nak jual telur kat kita orang pula?
Kelak begini, juga. Pak. Masalahnya ialah ada dua orang ni asyik menyanyi dekat reban ayam saya. Ayam tidak boleh stres. Apabila dia stres, dia tidak akan boleh bertelur. Tolonglah saya ni. Oh, itu ni maksudnya kacau ya. Kali ni tutup kedai, dua orang datang kacau saya. Woi, jarang orang cakap terpantas ni. Ya, kan? Dan yang sebenarnya, di antara telur ayam tadi dengan kacau ni, tak berapa link lah. Duduk balik, tapi, duduk. Duduk balik. Mungkin memang sabar, dia memang sabar. Ingat yang part tu je. Sila duduk, sila duduk. Duduk dengan berdiri sama. Tak, sebenarnya saya tengah berfikir ni, macam mana saya nak selamatkan telur ayam awak. Pak Din tadi tu terlepas sih, cuy. Pak Din tu terlepas sih kalimat ni. Sila duduk, sila duduk. Yeah. Duduk dengan berdiri sama. Tak, sebenarnya saya tengah berfikir ni, macam mana saya Pak nak selamatkan telur ayam awak ni. Daripada stres. Cuba Pak Kodi nyanyi. Cuba kita tengok. Oh, Pak Kodi, yeah. Cuba. Kita tengok. Betul tak kalau nyanyi boleh jadi macam ini? Ha, cuba Pak Kodi. Michael Jackson. Nampak? Mana dia semua okey? Ya, saya faham. Sekarang baru saya faham. Rupanya dia ni mengidap sawan. Sebab apa yang saya tengok dengan Pak Kodi tadi. Memang tak logik. Sawan. Sabar, sabar. Nanti. Kemasukan. Ni apa masalah ni? Apa masalah sahabat? Kerasukan ya. Ada dua orang ikut saya Pak Deh. Siapa dia tu? Cemaslah. Saya tak kenal. Dia ikut saya. Mencurigakan. Yang kau maksudkan ni Ali dengan Mail ke? Oh, ini yang dimaksud pengacau gitu Mail ya. Mail dan Ali. Ali mungkinlah sebab aku pernah dengar nama dua orang tu tapi gaya tu macam Ali dengan Mail lah. Takkanlah Ali dengan Mail buat macam itu. Taklah, Tok. Diorang ni, apa ni semua tuduh Ali dengan Mail? Maksudnya, semua masalah yang bahaya. Kita bincangkan. Dia datang. Mata. Aku kita cinta teritut. Cinta teritut. Semangat ini. Ya, itu ini masalah ini. Pemilat, pacik. Actingnya Pak Kodi itu, aduh, sumpah sih kalau soal ketakutan gitu ya. Pas banget korang dia baik-baik di sini, cuy. Pas ini masuk ya. Udah teriak. Macam biasa. Aku kita cinta teritut. Semangat impian. Kemudi harap impian. Ya, itu sendiri masalah. Kejap. Pakcik, apa key? Sesek. Kenapa ada dengan itu? Kau kejar saya, Pak Deh. Telepon ni lah. Diorang ni. Kami tak setuju. Kita tak setuju. Betul. Agak-agaklah nak salahkan kami. Betul. Memang betul. Walaupun kami ni SPM grade 3 tapi hargai bakat seni yang kami ada. Yang itu saya setuju dan kurang setuju. Yang tiga dia, yang dua saya. Memanglah beza pada muka bijak sana itu dah terselah. Adik, kamu nak nyanyi pun salah ke? Jadi maknanya Bijan, awak dah salah tuduhan.
Saya rasa kita, saya ada idea lah terfikir. Kita mempunyai dewan. Ha. Balai raya ni lah. Balai raya yang besar. Apalah kiranya balai raya yang kosong ni kita memanfaatkan dia sikit dengan kehadiran muda-mudi yang nak main muzik belajar di sini. Setuju. Tumpah. Oh. Oh, di sini 3 episod cuy. Aduh. Apa ni? Konnichiwa. Bahasa Jepang konnichiwa. Asal. Wow. Asal. Eh. Asal. Eh, aku tak percaya ni dia punya color kombinasi color. Wow, ada epic rock ni pun kisah epic rock ni. Apa? Kamu ada believe it, bro? You don't believe it. You better believe it, Pak Cody. You better believe it. Wow. Bulat cuy. Orang putih. Tapi sini udah nampak ini ya. Nampak bersih tempat ruangannya cuy ya. Sudah dimodifikasi gitu. Aku sepak sepantai kilat. Kenapa? Aku tak percaya, aku tak percaya. Sepak sepantai kilat. Eh, mana boleh budak muda sepak orang tua. Apa tu? Biasa orang tua sepak orang muda. Ha. 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 Ambil tak? Ambil tak? Saya dari tadi saya percaya. Yang tak percaya Pak Kondi. Ya, aku tak percaya. Serius. Aku tak percaya. Serius. Sudah. Sudah. Tuan. Penambah modern apa gitu. Apa yang tak percayanya benda sama je. Dulu pun pintu kat situ. Look at that. Tengok. Look. Different. Mbak pengguna alih pintu letak bawah. Wih. Cakap Melayu. Haa. Wih. Itu dia. Cakap Melayu. Mana? Siapa ni? Ini siapa ini? Oh, ini tamu jemputannya yang ini. Saya kira tadi tamu ini cuy, figuran gitu ya. Oh, ini tamu jemputan bisa bahasa Melayu cuy. Ini orang putih ini cuy, Mat Saleh. Saya lah yang mencap kedai ini. Saya yang renovate balai raya ini. Depan ada wah. Longkang. Mana? Lompat. Ah. Lompat. Ah. Lompat. Ada lompat. Lompat. Dah sampai dah. Sampai. Nak terkeluar seluar Pak Din. Pak Din. Rambutnya ini udah panjang juga ya. Apa Kak Sarianti di sini cuy. Amboi. Macam Beauty and the Beast. Ini setelah beberapa tahun kemudian ya. Kalau enggak salah cuy. Yang beauty itu aku. Thank you. Tapi yang beauty kau. Awak nak buat surprise kat Pak Din lah. Pak Din bukalah yang mata-mata tu. Surprise. Surprise. Janganlah main-main. Mentang-mentang lah Pak Din suka kat kau. Surprise. Wow. Ah, wow. Kayaknya udah ditinggalin beberapa tahun di sini, cuy. Cantik kan? Benda-benda. Bombastik lah. Bombastik. Bombastik apa? Yeah. Bombastan. Lebih cantik lagi apa yang aku bayangkan. Wow. So amazing. I like it. Aji, Aji saya renovate semua ni kan? Mila sukalah, cantik nanti tolong renovate ni. Boleh saja. Tarik. Ini saya budak ni. Aduh. Boleh kalau Mila nak renovate ni? Boleh. Bila dia nak? Nak sekarang? Jom. Minta tolong renovate kan jari ni. Layangmu. Kau ngajak Mila. Tapi cara bercakapnya Melayunya pasif sih ya. Wah, ini gua suka ini cuy. Sekarang macam aku ni tak ada je sebelah ni kan. Ropi kahwin lagi. Ini dia betul ni. Indah bunga di taman. Batu. Amboi. Nanti aku lepaskan sikit lagi. Bak gunung yang megah. Wah Pak Din. Wah. Tadi main tutup-tutup mata. Ini jalan bersama. Macam dah ada keserasian je. Sesekali. Yang ngelap meja ni tadi tu orang apa pekerja kamu? Pekerja bagus. Kenapa dah macam pelayan dandut? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tolong buat air 5 pens ya. 5 pens ya? Okey, boleh. Buat cepat sikit. Bukan 5 pens. Halo. Kalau ia pun nak tunjuk kasut tu lilap-lilap, jangan sampai hilang hormat. Aku ni ketua. Kasutnya. Jangan marah, jangan marah. Ini made in Japan. Made in Japan. Ni belalang kacung mana gerapat pula ni? Inilah cerita dia. Tua-tua ada perempuan orang kampung kalut semua. Kawan saya daripada Jepun. Mikan! Oh, ya. Ini sih yang
menggantikan, entah dia menggantikan Akak Saryanti nantinya atau siapa, saya lupa cuy. Pokoknya ini nanti akan menetap gitu cuy di JKK. Karena saya sempat melihat kompilasi yang terbaru, Mikan ini ada cuy. Ah, memang betul, ni abang ni memang tengah kecewa ni betul. Kalau dalam fan fiction, maksud dia good day. Oh, ada satu pepatah orang putih mengatakan cerdik, cerdik tapi bodoh. Itu orang putih ni? Cerdik. Wah, kau jangan tinggi-tinggi, takut lita pintah kan, terbakar orang putih. Cerdik, cerdik tapi bodoh. Nama saya Mikan, Mikan Nakamura. Cakap balik. Ulang balik. Cakap balik. Nama saya Mikan. Bahasa Melayu ni. Nama saya Mikan. Aku pun cakap dengan orang begitu. Nama saya Usop. Bahasa Melayu ni. Cakap Melayu? Ya. Boleh cakap Melayu? Ya, bahasa Melayu. Ya, sabar, Cuk. Sabar. Nak bagi tahu lah ni. Ni kawan saya. Dulu, dia satu kolej dengan saya. Satu kolej? Bahasa Melayu? Jadi kolej saya dulu ada buat pertukaran student. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, pertukaran student. Dia memang Melayu. Yang kita pelik tu Jepun tu. So jomlah kita tengok kedai. Boleh lah. Jom. Betul lagi. So aku bukan boleh harap sangat kau ni. Main. Kapur kalut. Jomlah. Kedai dia putih. Padin. Cakap tadi nak belanja Mila makan ni sebab dah ada perempuan Jepun ni nak pergi sana pula. Tak apa. Dia tak nak belanja tak apa. Saya belanja. Nak makan apa abang? Tak ni aku nak tanya kamu ni. Apa lagi yang tak siap kedai? Apa kasut tengok sini? Kenapa Akak Saryanti tinggalkan di sini? Hei! Aku ni kenapa? Ampun sama punya kau huah-huah. Tangan saya mana ni? Ni! Ampun berdua ni mengalahkan memerang dengan bulldog. Bergaduh ya. Tak boleh jumpa. Ampun tu tak kalau asyik bergaduh ni, boleh dapat jodoh. Amin! Inilah doa. Di episod inilah. Amin! Cukup dah mudah cerita dah tu. Saya nak minta cakap sikitlah. Cakap. Nak sewa kedai saya. So saya nak tahu ada yang siapa-siapa yang tak setujulah. Macam tu bagus. Bagus sangatlah. Adanya di antara anda semua yang ada di depan ni, kalau semuanya tidak ada bantahan, maknanya semua setuju. Tetapi ada satu syarat yang harus dilakukan. Iaitu pertama, syaratnya kita orang kampung bagilah kerjasama kepada Mikan. Yang kedua, jangan buat perkara-perkara. Bagus. Faham? Itu saja. Ini Mikan yang mungkin tajuknya seperti itu cuy ya. Konnichiwa karena kedatangan. Ini kayaknya udah lama di sini cuy. Mikan di sini udah jadi apa namanya? Pemain tetap gitu cuy. Dan yang ketiga, mesti jujur, bersih, cakap dan amanah. Faham? Dan satu lagi, kena berbaik dengan orang kampung. Betul. Kalau macam Milah ni, kalau dia tak ni pun boleh di-repair. Tapi kalau macam ni, welding benda tak lekat. Bisikan mautlah. Ya. Ya, baik. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Kan nak jawab apa kan? Mikan, jangan tanya soalan saya. Dulikan dia orang tu. Permisi Dewa. Nah, nomi mono toka, tabe mono toka, kawaii mono toka, zemu Nihon kara mottekitai. Tak apa. Mikan, dia orang ni tak faham bahasa Melayu. Kita bukan cerita Doraemon. Tak apa. Terbalik. Terbalik. Cakap Melayu boleh? Kuat sikit. Saya nak jual barang-barang Jepun. Minuman, makanan. Okey, boleh duduklah. Pasif juga ya bahasa Melayu.
Siapa yang ditertawakan? Fine. Fine. Oke. Oke, itulah tadi part yang kelima cuy ya. Lawak JKK cuy. Cuman ini cuy. Di sini agak panjang durasinya karena ternyata 3 episode dimasukkan ke dalam kompilasi ini cuy ya. Video ini sudah cukup sangat-sangat menghibur cuy ya. Apalagi tadi ekspresi Pak Kodi, aduh. Enggak tahu saya itu kalau Pak Kodi melawak cuy, saya itu enggak bisa tahan gitu cuy. Dan oke, dan mungkin itu aja cuy, saatnya saya pamit. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel MDTK. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next time. Thank you next.